angkatlah batu itu. Tuhan, kau tahu sudah 4 hari Lazarus mati. Mungkin jasadnya sudah berbau busuk. Bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kakak Sekolah Minggu, kembali lagi tutorial permainan Sekolah Minggu. Nah, permainan kita kali ini judulnya adalah permainan terikat. Baik kakak-kakak yang mau join atau pengen tahu tentang kurikulum Sekolah Minggu Superbu, bisa lihat linknya yang ada di kolom komentar di bawah ini nih kak. Nah, jangan lupa nih kak untuk like dan subscribe YouTube channel Superbu Indonesia. Udah siap? Kita mulai permainannya ya. Nah, untuk permainan kali ini kak, kita akan membutuhkan banyak tisu gulungan. Karena kita akan membuat yang namanya gulungan manusia. Oh, berarti kita akan membuat seperti mumi ya, Kak ya? Iya, karena kan waktu itu zamannya dulu manusia ketika meninggal mereka dimakamkan dengan cara dibalut. Oke. Nah, kita membutuhkan 5 orang yang akan bermain. Satu orang akan bertugas atau berperan menjadi Lazarus yang akan dibalut tisu oleh teman-temannya. Kita harus memanggil teman kita, Kak, karena kita butuh bantuan untuk permainan ini. Tenang. Wow, banyak kali nih asapnya. Jauh gak dari Bekasi. Bekasi. Yuk kita mulai permainannya. Langsung. Ketika kakak mengatakan mulai, 2 orang pertama akan membalut temannya dengan tisu selama 15 detik. Kemudian setelah 15 detik, 2 orang berikutnya akan bergantian membalut temannya. Lanjutkan terus sampai temannya ditutupi dengan tisu. Selesai. Ini belum selesai sebenarnya. Oh, masih ada lagi, Kak? Masih ada, karena dilanjutkan dengan membuka kembali gulungan tadi, Kak. Masing-masing anak dikasih waktu 15 detik juga untuk membuka gulungan. Siapa yang paling cepat, dia pemenangnya, Kak. Mari. 3, 2, 1, go, ya. Kak! Yeay, selesai. Putaran terakhir. Sikit lagi. Yeay! Terlepas dari terikatannya. Terlepas. Tim yang paling cepat menyelesaikan permainan mendapatkan 5 poin. Demikianlah tutorial permainan kita kali ini, Kak. Yep. Nah, kakak-kakak jangan lupa untuk follow akun sosial media dari Superb Indonesia ya, Kak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.